Kabar baik untuk Boboto, jelang pertandingan pekan ke-7 melawan PSM Makassar pada Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Persib Bandung sudah ditangani langsung oleh pelatih anyarnya yaitu Luis Milla. Kehadiran Luis Milla di pertandingan yang berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare Sulawesi Selatan itu disampaikan langsung oleh manajemen Persib Bandung melalui website resminya. Sebelumnya diberitakan, Luis Milla belum bisa memimpin sesi latihan Persib Bandung meski sudah diperkenalkan pada Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022 lalu. Mantan pelatih timnas Indonesia itu masih proses pengurusan kitas sehingga belum bisa memimpin Persib di pekan ke-6 saat dikalahkan Bali United.